Halo semuanya, kembali lagi di part yang ketiga, latihan kekuatan inti atau core strength exercise. Nah, tadi sudah kita kerjakan set yang pertama sampai set yang ketiga di part yang pertama dan di part yang kedua. Jangan lupa ikutin part yang pertama dan part yang kedua, latihan kekuatan inti atau core strength exercise. Nah, kita masih ada set yang keempat. Tadi kita sudah selesaikan 2 kali 1 menit. Sekarang kita masih ada sisa 8 kali 1 menit di push-ups. Dan di push-ups ini yang paling challenging ya, yang paling berat untuk programnya. Tadi juga yang di set leg work, yang lompat itu juga challenging ya. Tapi saya rasa push-up juga sangat challenging karena kita menggunakan kekuatan bagian atas ya, ataupun upper body. Oke, seperti apa kelanjutannya? Selamat mengikuti latihan ini. Oke, selanjutnya kita ada crocodile push-ups ya. Jadi crocodile push-ups itu seperti ini. Kita akan hadap ke depan ya. Saya rasa ini lebih efektif ya. Jadi kita pas waktu kita push-ups turun ke bawah, satu kaki naik ke atas. Seperti ini ya. Dan ini cukup berat ya. Oke. Ready? Go. 1 2 3 4 Fokus. 5 6 7 8 9 10. Stop. 10 kali, lebih kurang di 30 detik ya. Itu push up itu seperti ini. Oke. Ready? Go. Buang. Tahan. 3 4 5 6. Kembali. Setelah ini kita ada extended hindus ya. Jadi tadi kan hanya hindus saja, sekarang kita ada extended hindus, terus kita kerjakan push-ups ya. Oke, 5 second. Ready, go. 1 2 4 5 standard hindu. Setelah ini kita ada triangle push-ups ya. Triangle push-ups itu seperti ini ya. Tekan triangle push-ups atau diamond push-ups ya. Ready? Go. 2 2 3 4 5 6 7 8. Diamond push-ups atau triangle push-ups ini sangat bagus sekali untuk gaya kuku ya, terutama pada saat drive. Jadi 3 catch ya, bentuk seperti triangle ini itu drive ya. Jadi push-ups ini sangat penting untuk perenang gaya kuku ya, fly. Oke.
Setelah ini kita ada pumping push ups ya. Kita coba yang tepuk tangan. Ready? Yo. Tuh. Ah. Dua. Ah. Tahan. Tiga. Ah. Empat. Ah. Wah. Setelah rangkaian latihan, clapping push up sini berat ya. Kita ada tricep extension. Jadi kalau tricep kan tadi turunnya seperti ini, sekarang kita extend ke depan ya. Oke, okay, ready? Go. Two. Dua. Tiga. Empat. Ah. Lima. Enam. Ah. Extend ke depan. Tujuh. Ah, delapan. Ah. Sekarang kita 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, T push ups ya. Sekarang kita kerjakan T push ups. Ready? Go. Naik ke atas. Selanjutnya kita ada walking push ups ya. Kita akan jalan ke sana dan balik lagi ke sini. Dan kita akan ambil waktu istirahat lebih lagi 1 menit ya. Oke, jangan lupa untuk minum. Dan isi kembali karena tubuh. Kita akan kerjakan walking push ups ya. Jadi push up tapi yang jalan ya. Sana dan kita akan balik lagi. Kita akan kerjakan 5 ke sana, 5 ke balik ya. Oke, ready? Go. Itu serangkaian latihan core strength, mulai dari yang part pertama, part kedua, part ketiga. Itu tadi kita kerjakan 4 set, masing-masing ada 12 kali 1 menit untuk di set yang pertama dan di set yang kedua. Set yang ketiga dan set yang keempat itu ada 10 kali 1 menit. Dan yang terakhir push ups barusan kita kerjakan. Yang nomor 1 tadi kita kerjakan plank, boleh di tonton kembali atau ikutin di part yang pertama. Tadi yang set kedua juga ada di part yang pertama, setengahnya ada di part yang kedua, yaitu kita mengerjakan sit up ya, sit up dan variation. Lalu set yang ketiga tadi kita kerjakan leg work yang ada lompat, yang ada lunges ya, itu untuk melatih lower body ya. Jadi yang pertama tadi melatih upper body dan middle body. Yang kedua kita melatih middle body dan semua ya, semua bagian badan dan core strength juga, kekuatan inti ya. Lalu
Yang ketiga tadi ada kaki untuk melatih lower body. Yang keempat tadi untuk melatih upper body dan juga ada sedikit untuk lower body dan core strength ya. Jangan lupa juga ikutin video-video latihan yang lain. Jangan lupa juga ikutin latihan-latihan yang lain. Berikan kritik dan saran di kolom komentar. Saya Brian Howard, sampai jumpa di latihan-latihan berikutnya. See you in the next workout. Bye. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Eat your work. Saya Brian Howard, sampai jumpa di latihan-latihan berikutnya. Dah.